Hai korang, selamat datang ke channel Duda Doodle. Okey, kali ni kita nak buat apa? Kali ni kita nak doodle rumah yang simple. Hari ni saya akan tunjukkan kat korang macam mana kita nak lukis rumah. Contoh macam ni. So kita akan buat 3 jenis rumah pada kali ini. First kali kita akan buat rumah macam rumah semigit ni, macam rumah banglo. Okey, second kita akan buat rumah kedai. Rumah kedai yang macam dekat Malaysia ni banyak kan rumah kedai macam shop block macam tu. So kita nak tahu macam mana kita nak lukis ataupun kita nak doodle rumah kedai dengan mudah lah. Dan yang terakhir sekali kita akan buat rumah apartmen ataupun rumah kondominium. So ini adalah contoh saja, tapi nanti kawan-kawan boleh olah ataupun korang boleh ikut suka hati korang, ikut kreativiti masing-masing. Okay, ini hanyalah tutorial mudah ataupun panduan awal saja. Ini sebenarnya senang je, rasanya korang pun pandai dah buat. Cuma hari ni saya nak tunjuklah macam mana saya selalu buat. Okay, apa yang korang perlukan macam biasalah, kertas dan juga pen ataupun pensel, apa-apalah yang korang suka ataupun yang korang selesa. Macam mana kita nak start lukis rumah ni? Okay, kalau saya first kali saya akan buat, okay, first kali kita akan buat dia punya base ataupun dia punya tapak. Okay, tarik satu, tarik dua, tutup. So dah jadi dia punya tapak. Lepas tu dekat tengah-tengah tu kita akan buat petak lah. Kita akan buat segi empat sama. Okay, macam tu. Satu, dua, tiga. Saya selalu cadangkan korang guna pen sebab dia macam latih kita untuk lukis je. Tak ada nak lakar-lakar. Kita just lukis je spontan. Kita doodle je apa yang kita rasa betul. Selagi mana dia orang kata apa, dia boleh diterima. Macam tengok saya sekarang ni, sengit-sengit pun tak apa, tak ada masalah. Mungkin first time kita lukis macam sengit, tapi lepas tu lama-lama kita praktis lagi, dia akan jadi cantik lah garisan tu. Lepas kita dah buat petak macam ni, kita tambah dia punya pintu. Okay, pintu tu, okay, saya buat pintu yang mudah sajalah. So kita buat double macam ni. Dia ada dia punya frame pintu tu dan juga daun pintu, ada dua. Mungkin kalau pintu tu mungkin nak buat petak macam ni kan. Mungkin kawan-kawan nak buat macam macam orang kata apa, bentuk ada gerbang macam tu kan. Okay, so itu terpulang pada kreativiti masing-masing. Ini cuma idea lah. Muka segi tiga dekat atas tu pun boleh, tak ada masalah. So lepas tu nak buat nak tambah apa-apa ke, nak tambah kerawang-kerawang ke, corak-corak pun tak ada masalah. Okay, okay, lepas kita dah ada macam ni, kita buat dia punya bumbung pula. Okey, bumbung dia sebenarnya kita buat V terbalik. V terbalik macam tu. So kita buat double lah, macam tu, V terbalik. Okey, dan dekat dia punya bumbung ni kita buatlah dia punya hiasan macam ni. Dekat bumbung ni pun kawan-kawan boleh cuba nak buat corak macam tu ke, nak buat corak straight line macam tu ke, ataupun nak buat ada macam ni pun boleh, tak ada masalah. So ikutlah kreativiti masing-masing. So kita nak buat rumah ni besar sikit kan, so kita akan tambah blok kiri dan kanan macam tu. Kita tambahlah dia punya garisan tu lebih kurang sama level dengan yang dekat depan ni. Kita tarik satu, dua, satu, dua. Okay, buat macam L terbalik. So dah jadi dia punya blok rumah tu lah. Okay, lepas tu kita tambah tingkap. So kita tambah tingkap. Okay, macam ni kita tambah tingkap yang ada frame lah macam tu. So sama juga dengan pintu, korang boleh explore lagi tingkap nak buat macam mana. Nak buat bentuk bulat boleh, nak buat bentuk segi, nak buat segi empat tepat panjang pun boleh, tak ada masalah. Nak tambah langsir boleh, ikut masing-masing lah. Lepas tu kita tambah pula dia punya bumbung kat belakang tu. So bumbung kat belakang ni kita buat rendah sikit daripada yang depan. Satu, dua, satu, dua. Okay, dah jadi yang simple, rumah yang simple macam ni. Untuk bumbung korang boleh hias lah. Mungkin korang nak buat line macam ni, ataupun nak buat macam ni pun boleh, ataupun nak buat macam petak-petak pun boleh. So ikut cerita rasa masing-masing. Ini rumah banglo satu tingkat. Okey, cuba kalau kita nak buat rumah yang dua tingkat macam mana? Okey, daripada rumah satu tingkat ni kita jadikan rumah dua tingkat. Okey, kita anggap yang ni adalah dia punya tingkat atas. So kita kena buat tingkat bawah pula kan. Jadi kita just tarik je. Kita tarik, kita tambah lagi
kotak kat bawah ni. Satu, dua, tiga. Okey, nampak tak? Sekarang dah jadi rumah banglo dua tingkat. So, kita buat tapak lagi sekali. Okey, so dekat sini kita boleh lah hias. Mungkin dekat sini kita tambah tiang. So, dia jadi dia punya kawasan depan lah, yang tempat kita letak kereta, posh kereta kan. So, ni kita tambah pintu. Kita tambah pintu lagi kat sini. So, yang ni kita buat tingkap. Mungkin kita nak buat tingkap panjang pula kan. Tingkap banyak kan. Macam tu. Macam tu. Okay. Okay. So, dekat atas ni, bila dah ada pintu ni kan. Macam mana pula kan. Nanti jatuh pula orang kan. Mungkin nampak tak logik ke apa. Mungkin kawan-kawan boleh tambah, apa nama dia, macam jadikan dia macam beranda. Mungkin tambah line. So, kita tambah je macam beranda tu. Okay. Nampak kan? Okay. So, jadilah rumah. Jadik rumah banglo ataupun rumah sebiji. Jadi, kawan-kawan bolehlah hiaskan dia dengan pokok. Tambah pokok ke kat belakang dia kan. Macam tu. Okay. So, dah jadi rumah satu. Okay, let's say kalau macam kita nak buat rumah teres pula macam mana? Okay, rumah teres tu, rumah yang satu row yang panjang kan? Satu barisan yang panjang kan? Macam ni kita nak buat. So, sama juga dengan yang rumah banglo ni. Cuma kita nak buat unit dia sebelah-sebelah kan? Jadi, mungkin contoh kita nak buat 3 unit lah. So, kita buat satu garisan panjang. Okay, lepas tu kita bagikan 3. 1, 2, 3. Okay. So, kita jadikan dia petak dulu. Jadikan petak. Okay. Kalau boleh bagikan sama rata lah. Macam sekarang ni kan dia macam tak sama sangat. Okay. Macam tadi jugalah. Tambah pintu. Okay, tambah. Nak tambah tingkap boleh. Dan akhir sekali kita tambah dia punya bumbung. So, bumbung ni korang boleh lah try nak buat macam mana ke. So, kita tambah bumbung belakang kita sikit. Okay, dah jadi. So, ini adalah macam orang kata apa, rumah teres yang duduk sebelah-sebelah kan. Okay. Next, kita nak buat rumah kedai. Okay, rumah kedai ni banyak kan kat Malaysia, shop pula kan. So, rumah kedai ni senang je. First kali, kalau saya akan macam tadi lah, saya akan tambah tapak dulu. So, kita buat tapak dulu. Macam tu. Alright, bila kita dah buat tapak, kita buat dia punya tiang tepi ni. Okay. Kita buat dulu tiang tepi ni. Okay, tiang dia macam tinggi sikit lah. Kita buat tinggi sikit tu kan. Contoh satu, dua. Satu. Okay. So, tiang kita buat tinggi sikit. Sebab kita nak buat macam dua tingkat lah. Okay, lepas tu kita tutup macam ni. So, terus kita buat bumbung dia. So, bumbung kita buat juga petak. Macam tu. So, ni bumbung dia lah. Kita buat garisan bumbung tu. Okay. Lepas tu, mungkin korang nak tambah hiasan. Okay, tambahlah hiasan. Okay. Lepas tu, agak-agak dekat tengah-tengah ni, korang tambah, apa ni? Papan tanda. Papan tanda untuk kedai. Okay, contoh saya letak dekat sini lah. Papan tanda untuk kedai. So, tulis kedai. So, kita buat garisan sikit dekat tepi tu dan juga atas dia untuk tunjukkan dia dua tingkat lah. So, yang bawah ni tingkat bawah, atas tu tingkat atas. So, dekat atas ni kita boleh tambah tingkap atau tingkap ikut citra masing-masing. Dekat bawah sekali ni kita buat dia punya macam gerbang sikit. Dan dekat tengah-tengah ni kita boleh letak macam apa ni, dia punya roller shutter tu kan. Kedai nak buka kan, dia ada dia punya pintu besi tu. Kita letak dan mungkin kita buat dia terbuka separuh. So, kita buat dia separuh. Dan dekat dalam tu kita nampak lah dia punya barang-barang semua tu kan. Okay. So, kita tambah macam-macam lagi lah kat tepi ni. Okay, sekarang kita dah belajar berapa? 3 jenis rumah. Rumah banglo, rumah teres dan juga rumah kedai. Jadi, last kali kita akan cuba lukis apartmen. Okay. Apartmen ataupun kondominium ke apa-apalah. Atau maknanya rumah yang tinggi. Okay. Untuk apartmen pun samalah. Dia punya konsep dia tu. Kita just buat tapak dulu. Lepas tu kita buat petak tinggi. Macam tu.
So buatlah nak tinggi mana, korang nak tinggi langit ke, korang nak tinggi macam mana pun, buatlah ikut suka hati. Mungkin satu jalur macam contoh yang saya buat ni, kita akan buat satu petak dekat tengah-tengah tu. Lepas tu kita bahagikanlah sama rata. So kita akan bahagikanlah sama rata dia punya tingkat tu. Okay, korang nak buat berapa tingkat? Okay, sini saya buat 4 tingkat lah. Okay, separuh. 1, 2, 3, 4. So dah jadi 4 tingkat. Okay, lepas tu yang penting kita ada dia punya tingkap. So korang tambahlah tingkap, bentuk rumah tu samalah setiap tingkat kan. So macam mungkin kat sini kita tambah dia punya koridor, dia punya tembok tu kan. Okay, lepas tu kita tambah kat sini kita ada pintu dia. Okay, so ini dia punya pintu. Dan ini adalah dia punya, mungkin dia punya tangga lah, tangga ke lift ke kan. Mungkin nak buat, nak tambah corak sikit ke, boleh, tak ada masalah. Lepas tu dekat atas ni, mungkin korang boleh tambah petak lagi, mungkin untuk dia punya bumbung ke. Mungkin yang ni nak tambah bumbung dia lagi, kita tambah bumbung sikit-sikit macam tu. Mungkin dekat atas ni kita nak buat dia ada pokok-pokok sikit ke. So kita hiaskan lah kita punya rumah apartmen ataupun rumah kondo ni dengan pelbagai lagi barang-barang. Okay, mungkin kat bawah ni kita boleh tambah satu blok lagi, macam tu. Mungkin blok untuk dia punya aktiviti, untuk mengadakan aktiviti ke apa ke kan. So ikut kreativiti masing-masing. Okay korang, itu saja untuk kali ini. So jadi untuk video kali ini, korang dapat tahu macam mana kita nak doodle rumah, rumah sebiji, rumah teres, rumah kedai dan juga rumah apartmen. Jangan lupa untuk cuba. Bila korang dah lukis tu, korang boleh warnakan, korang boleh cuba lagi. Boleh tambahkanlah item ni dalam doodle korang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe kalau korang suka lagi konten-konten tutorial doodle macam ni. Dan korang nak belajar doodle apa lagi lepas ni? Okay, boleh tinggalkan komen kat bawah. Nanti saya akan usahakan untuk buat video tutorial mudah untuk mendoodle. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.